Halo guys, berjumpa lagi di AWB. Seperti biasa, kita akan menghibur kalian dengan video-video aneh dan menyeramkan lagi. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita simak videonya. Video yang pertama ini bersumber dari rekaman kamera pengawas di sebuah rumah yang terpasang mengarah ke jalan. Awalnya, tidak ada yang aneh pada video tersebut, hingga saat seorang pengendara motor yang melintas saat itu ditumpangi oleh sosok mengerikan. Terlihat sangat jelas adanya sosok putih mirip pocong yang berada di belakang pengendara yang sedang melintas. Sosok itu terlihat tinggi dan sedang berdiri menumpang di bagian belakang sebuah motor. Anehnya, si pengendara seperti tidak menyadari kehadiran sosok yang menyerupai pocong tersebut. Sebuah video mengerikan dibagikan di sosial media. Dalam video itu, memperlihatkan adanya sosok mirip kuntilanak yang tak sengaja terekam saat seseorang mengabadikan momen di sebuah warung makan. Coba perhatikan. Seperti yang kalian lihat, saat si perekam mengarahkan kameranya ke samping kanan, terlihat sosok perempuan misterius yang sedang duduk terdiam. Sosok itu memiliki rambut yang panjang dan wajah yang pucat serta berpakaian serba putih. Orang-orang yang berada di sana seperti tidak sadar dan tidak menghiraukan akan adanya sosok tersebut. Seseorang mengalami kejadian menyeramkan. Saat itu, dirinya sedang berada di sebuah kandang ayam untuk mengecek keadaan sekitar sambil merekamnya. Saat itulah, kameranya tak sengaja merekam penampakan. Terlihat dengan jelas adanya sosok pocong yang sedang diam berdiri di bagian ujung bilik kandang tersebut. Si perekam menjelaskan bahwa video itu asli direkamnya tanpa adanya rekayasa. Namun sayangnya, video tersebut terpotong hingga tidak diketahui apa yang selanjutnya terjadi. Sebuah rekaman CCTV tidak sengaja merekam kejadian supranatural, di mana memperlihatkan pergerakan misterius suatu benda. Perhatikan. Kamu nengok ke Bu Betty. Minggu tiga. Pada video tersebut, terlihat seorang wanita yang terheran-heran akan sebuah gelas yang berada di depannya. Terlihat gelas tersebut bergerak perlahan tanpa ada yang menyentuhnya.
merasa ragu dengan yang dilihatnya. Lantas, wanita tersebut mengecek rekamannya pada CCTV. Dan ia pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Minggu tiga. Kejadian menyeramkan dialami seorang pria, di mana kala itu ia sedang memvideokan temannya yang sedang berada di halaman sebuah rumah pada malam hari. Saat itulah kameranya tak sengaja merekam penampakan. Seperti yang kalian lihat, saat kameranya diarahkan pada pepohonan, nampak sosok putih yang berdiri di sebuah pohon. Jika kita perhatikan, sosok itu menyerupai sosok pocong yang seperti memperhatikan mereka dari atas sana. Video ini terjadi di Singapura, di mana seorang wanita membagikan kejadian seramnya saat ia melihat-lihat ke arah luar dari sebuah jendela. Saat itu, ia melihat sesuatu yang aneh sedang berdiri di atas sebuah gedung. Perhatikan. Guys, as per usual, I like to chill at my kitchen window. But guess what? I've been staring and staring and staring. I'm not so sure what I'm looking at. But can you guys like tell me if you all see anything? Can help me to comment or not? I still cannot figure that out from just now. From my experience, if daytime, right, if I see the window, right, I don't see that. But right now, I'm not so sure what is that, guys. So if you all know anything, you all comment sikit eh. Ni dia. Okay. You all should know where is it already ya. Okay lah. Allahuakbar. Pada videonya, terlihat adanya sosok putih yang berdiri di atas gedung. Ia menjelaskan, pada saat siang hari, ia tidak melihat adanya objek tersebut di atas sana. Dan hanya terlihat pada malam hari. Jika dilihat-lihat, sosok itu menyerupai pocong yang ada di Indonesia. Banyak warganet yang meragukan adanya sosok pocong di Singapura. Nah, bagaimana menurut kalian, guys? Video ini merupakan rekaman dari seorang anak perempuan yang sedang bermain boneka di dalam tenda mainannya. Awalnya, tidak ada yang aneh pada videonya, hingga saat ia melihat sosok misterius dari dalam tendanya. Coba perhatikan. Hey guys, today I'm going to show you my scary toilet collection that I just got today. We went to a toy store and they had all of these things like this cameraman, these tiny little action figures, this big scary trailer. I saw my friend the other day and we went on a walk and we also got ice cream that day and I'm having a lot of fun.
Seperti yang kalian lihat, anak tersebut tiba-tiba terdiam dan seperti melihat sesuatu yang ada di depannya. Anak itu terlihat ketakutan dan meninggalkan tenda mainannya. Namun tak berselang lama, terlihatlah sosok yang melesat di samping tenda tersebut. Sosok itu berwarna hitam dan bergerak seperti melayang. Itu dia, 7 penampakan hantu terjelas dan seram. Semoga dapat menghibur. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih.